Pemirsa, Politeknik Kesehatan Yayasan Bina Administrasi Bandung menggelar pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Rabu 21 Desember 2022 pagi. Pihak Poltekkes dan Yayasan pun berharap 150 mahasiswa baru yang diterima dapat mudah beradaptasi dalam proses transisi dari siswa menjadi mahasiswa sehingga kelak menjadi al-mukmin yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, kecintaan terhadap tanah air, dan berdaya saing global. Setidaknya 150 mahasiswa angkatan 2022 dan 25 mahasiswa angkatan 2021 mengikuti sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023 di kampus Poltekkes YBA Bandung, Jalan Cipagalo, Girang, Kota Bandung, Rabu 21 Desember 2022 pagi. Mereka diantaranya terdiri dari mahasiswa program studi Diploma 3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, program studi Diploma 3 Teknologi Bank Darah, dan program studi Diploma 4 Manajemen Informasi Kesehatan. Menurut Direktur Poltekkes YBA Bandung, Dr. Randa Hajahtini Rahayu MSI MMKes, bersyukur kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tersebut diwarnai dengan adanya dua mahasiswi berprestasi, yaitu seorang atlet polo air dan seorang atlet karate. Tini menegaskan Poltekkes YBA Bandung selalu mendukung mahasiswanya untuk terus berprestasi. Dan hari ini, alhamdulillah diwarnai dengan berbagai prestasi yang baru masuk mahasiswa saja, sudah ada mahasiswa yang berprestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Jawa Barat. Yang nasional berupa akuatik polo air, yang satu lagi karate do, ya, jadi di bidang karate. Itu barangkali yang ciri khas daripada Poltekkes ini, membuka semua minat dan bakat baik dari bidang apapun berprestasi seperti itu. Dan alhamdulillah dihadiri oleh ketua pengurus, ketua pembina, yang adalah anggota pembina, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Insya Allah mudah-mudahan mereka bisa melanjutkan studinya sampai akhir nanti, sampai kelulusan, sampai diwisuda seperti itu. Sementara itu, Ketua Yayasan Bina Administrasi Bandung, Dr. Haji Uce Karnasuganda MM berharap para mahasiswa baru lebih memahami visi dan misi Poltekkes dan YBA sehingga memberi prestasi yang terbaik. Selain itu, dirinya pun berharap Poltekkes yang akan dilebur dengan STIA menjadi Bandung University menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran. Selain itu, pihaknya pun kelak akan memiliki rumah sakit sehingga menjadi sejajar dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain yang sudah lebih baik saat ini. Harapan kami terhadap Poltekkes ini, terus terang aja, kami punya ambisi, ya, bukan ambisi atau visi, keinginan, ya, bahwa Poltekkes ini setelah nanti berdiri BIU, kami ingin mengembangkan bahwa ini sebagai cikal bakal Fakultas Kedokteran. Dan kita bercerita seperti itu dengan Fakultas Kedokteran, karena sekarang bukan kita euforia, ya, melihat adanya banyaknya, ya, Fakultas Kedokteran, tapi kita juga ingin berkiprah di sana untuk membantu, ya, para mahasiswa mudah-mudahan bisa menjadi dokter lulusan dari kita. Dan terus saja, di samping kita Fakultas Kedokteran, ya, kan harus punya rumah sakit. Ya. Kita punya obsesi juga, di samping akan memberikan kampus yang lebih representatif untuk universitas, juga kita ingin mempunyai rumah sakit. Nah, rintisan kecil-kecilan kita akan buat klinik, gitu ya, apotek, akan kita berdiri. Nah, jadi kita Poltekkes YBA Bandung merupakan pionir di Jawa Barat sejak tahun 1999 berupa administrasi reka medis. Saat ini Poltekkes YBA Bandung telah menambah 3 program studi, yaitu D3 Teknologi Bank Darah, D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang sangat dibutuhkan instansi serta lembaga baik kesehatan maupun non-kesehatan.
Poltekkes pun tengah menunggu izin dari Dikti untuk peleburan dengan STIA YBA menjadi Bandung University. Budi Hartati, Bandung TV.